sebagaimana yang telah diwar-warkan sebelum ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah wakaf interlocking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Sedikit perkembangan terkini pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, yang mana insyaAllah kita akan melancarkan wakaf interlocking yang insyaAllah kita akan bina di belakang saya ini. Inilah kawasan yang akan diletakkan batu-batu interlocking yang kita memerlukan lebih kurang sebanyak 26,000 biji bata yang kita telah lancarkan. Satu biji bata berharga RM3. Mungkin ramai yang bertanya apakah batu interlocking itu. Jadi batu interlocking ini adalah batu yang kita pernah buat projek sebelum ini. Dataran yang dah siap menelan belanja lebih kurang RM300,000. Kita dah siapkan dataran itu di hadapan Dewan Serbaguna. Jadi insyaAllah kini kita sedang meneruskan usaha kita untuk menyiapkan dataran yang fasal kedua pula. InsyaAllah yang menelan belanja sebanyak RM78,000 Malaysia insyaAllah. Dan baki yang terkini kita telah berjaya kumpul setakat hari ini adalah sebanyak RM8,000 khusus untuk wakaf interlocking yang akan digunapakaikan dataran ini oleh anak-anak pelajar kita, dan berbaki lagi insyaAllah sebanyak RM70,000. Jadi pada seluruh muslimin dan muslimat yang budiman yang berada di luar sana, bagi mereka yang ingin membantu menjayakan misi wakaf interlocking ini, insyaAllah boleh menyumbang pada akaun yang tertera dengan reference kepada wakaf interlocking. InsyaAllah serendah RM3 kita sudah pun boleh berwakaf, dan insyaAllah selagi mana perkara ini ataupun dataran ini digunakan untuk manfaat pelajar dan manfaat umumnya, pahala akan berkekalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.